Nabi suruh dia, mungkin carilah gapo-gapo hak jadi harta, hak jadi benda yang boleh kamu jadikan sebagai mas kahwin. Dia pergi cari, tak ada. Nabi tanya dia, mu ingat surah gapo tadi? Dia royak surah tu, surah ni, surah tu. Maka Nabi akadkan nikah dia di antara dia dengan seorang perempuan tu dengan mas kahwinnya. Mung kena ajar surah ni, surah disebut sebut sana ni kepada isteri. Ni nak ayat katanya Quran ni ada harga. Lepas tu ulama istimbak daripada hak Nabi sebut sana ni, Nabi buat sana ni, iaitu Quran ni boleh diambil upah bila orang ngajar. Ni banyak di dalam kitab-kitab yang disebut sebagai apa? Boleh ambil upah. Tapi tak ada letak harga katanya berapa-berapa. Sebab dalam Quran tu sendiri tu, maknanya Quran tu dia ada harga duduk di dalam diri seseorang sehingga boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Kalau orang tak ada sungguh nak belanja ataupun nak mas kahwin isteri dia. Sehingga Nabi royak di dalam hadis, iltamis walau khataman min hadid. Hendaklah kamu bayar belanja kepada isterimu walaupun sebentuk cicing. Walaupun sorak cicing besi. Cicing besi apa kau? Kalau kita tak harga lah. Cicing tamada orang dia jual kot dalam nak ataupun ngan. Ambil paksa. Kadang-kadang 10 kot lah. Nisa saja tu. 10 kot lah cicing sorak. Ha, maka Nabi suruh juga orang lelaki ni bayar mas kahwin dia. Hak saya royak Quran saat ni artinya ingat Quran, bukan Quran sebuah. Tapi siapa nak kiyah dengan Quran sebuah, dia pergi beli kedai sutih harga 150 kot, dia jadikan sebagai mas kahwin kepada isteri dia. Kalau misal katanya balik orang tino reda, alhamdulillah tak ada apa. Tak ada duk kajian apa dengan hukum Islam. Sebab sorak cicing besi pun dikira sebagai mas kahwin. أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Kita berhenti sekat itu sebagai ayat 50. Sebab ayat lepas pada ni dia bersambung panjang pula. Itunya tajuk-tajuknya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu yang engkau berikan mas kahwinnya. Bagaimana? Isteri ni ya suami kena beri mas kahwin, tak? Maknanya duit belanja ketika berkahwin. Sama ada duit, sama ada benda. Walaupun tak ada duit, tak ada benda sekalipun, ayat orang ingat Quran ni boleh jadi apa, boleh jadi belanja. Ini pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi suruh dia, mungkin carilah gapo-gapo hak jadi harta, hak jadi benda yang boleh kamu jadikan sebagai mas kahwin. Dia pergi cari tak ada.
Nabi tanya dia, mu ingat surah ke apa tu? Dia kata, surah tu, surah ni, surah tu. Maka Nabi akadkan nikah dia di antara dia dengan seorang perempuan tu dengan mas kahwinnya. Mung kena ajar surah ni, surah ni, surah dia sebut, 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 sebut sana ni kepada isteri. Ni nak ayat katanya, Quran ni ada harga. Lepas tu ulama istimbak daripada hak Nabi sebut sana ni, Nabi buat sana ni iaitunya, Quran ni boleh diambil upah bila orang ngajar. Ni banyak di dalam kitab-kitab yang disebut sebagai apa? Boleh ambil upah. Tapi tak ada letak harga katanya berapa-berapa. Sebab dalam Quran tu sendiri tu maknanya Quran tu ia ada harga duduk di dalam diri seseorang sehingga boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Kalau orang tak ada sungguh nak belanja ataupun nak mas kahwin isteri dia. Sehingga Nabi royak di dalam hadis, iltamis walau khataman min hadid. Hendaklah kamu bayar belanja kepada isterimu walaupun sebentuk cicing. Walaupun sorak cicing besi. Faham? Cicing besi apa kau? Kalau kita tak harga lah. Cicing tak ada orang dia jual kot dalam nak ataupun ngan. Ambil paksa. Kadang-kadang 10 kot lah. Misal saja tu. 10 kot lah cicing sorak. Ha, maka Nabi suruh juga orang lelaki ni bayar mas kahwin dia. Hak saya royak Quran saat ni artinya ingat Quran bukan Quran sebuah. Tapi siapa nak kiyah dengan Quran sebuah dia pergi beli kedai sutih harga 150 kok dia jadikan sebagai mas kahwin kepada isteri dia. Kalau misal katanya balik orang tino redha, alhamdulillah tak ada gapo. Tak ada duk kajeng gapo dengan hukum Islam. Sebab sorak cicing besi pun dikira sebagai mas kahwin. Habis itu dah. Wahai Nabi, saya baca sekali lagi panjang ayat ni dah. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan bagimu isteri-isterimu yang engkau berikan mas kahwinnya. Nota kaki 142. Dalam ayat suci ini Allah Taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum perkahwinannya. Salah satu di antaranya ialah bahawa semua isteri-isteri baginda yang ada dalam pemeliharaannya yang berjumlah lebih daripada 4 itu. Nah, ini tak ada cocong katanya berapa, tapi royak katanya lebih daripada 4. Inilah nunjuk katanya istimewa yang Allah Taala bagi kepada Nabi boleh berkahwin lebih daripada 4. Padahal contoh duduk di Nabi dan ada semua tiap-tiap kara. Tapi apa? Bagi umat ni tak lebih pada 4 orang. Maknanya isteri. Orang lelaki boleh krong. Orang tino hanya 4 orang. Tapi apa Nabi? Tuhan will be. Padahal contoh duduk di dia. Ha, ni nak katanya. Keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi. Lepas tu tak ada orang perempuan yang Nabi masuk minta. Semuanya adalah orang tino tawar diri. Tawar diri kepada Nabi. Nabi, ambillah kita jadi bini Nabi. Bukan hanya bini Nabi, hadu-hadu, sekadar tu saja. Bahkan ramai lagi orang-orang tino di zaman Nabi, mari tawar diri kepada Nabi. Ada-ada Nabi tengok, Nabi kata, aku tak perlu dah. Banyak. Tanya sahabat, siapa nak kahwin? Wui kepada sahabat. Tanya orang tino tu, nak tak kepada sahabat ni? Setengah-setengah orang tino ambil. Maknanya diambil sebagai isteri. Ada juga yang Nabi tengok orang tino tu. Tak. Nabi tanya dia, "Acu buat apa ni? Tunjuk acu tunjuk tangi." Tangi orang tino setengah-setengah bala. Jadi nyakit apa? Pasal putih setengah, molek setengah. Nabi tak ambil. Ni duduk di Nabi sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala ya wahyu kepada Nabi ni. Jadi Nabi pun ya reti katanya. Hak ni jadi bini mu, hak ni tak jadi. Sebab tu lah orang yang Nabi ambil sebagai isteri semua tu adalah satu penetapan daripada Allah Ta'ala
We tahu kepada Nabi siap-siap dah. Katanya, kat ni lah bini mu. Lebih dari ni tak ada. Itulah ayat selepas daripada ni. Turji man tasha'. Ayat dia panjang juga. Sebab tu saya tak baca saat ni. Ajak nak baca lagi. Tapi panjang ni pun, wallahualam dengan masa terhak nak habis ke tak. Baca satu ayat daripada ayat 50. Tapi tak apalah, kita pergi sikit-sikit. Salah satu di antaranya ialah bahawa semua isteri-isteri baginda yang ada dalam pemeliharaan yang berjumlah lebih daripada 4 itu adalah halal baginya. 5, 7, 8 siapa sub. Berbanding dengan orang-orang Islam yang lain yang hanya dihalalkan beristeri hingga 4 orang, 4 sahaja. Sebagaimana yang diterangkan hukumnya dalam ayat-ayat 3 dan 4 surah An-Nisa. Ini Allah Ta'ala wayak. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Menikahlah dengan orang-orang perempuan 2, 3, 4. Tapi kalau sekiranya mung ta'adil ataupun yakin katanya mung tidak boleh melakukan keadilan di antara isteri-isteri, maka lebih baiknya seorang. Bukan arti suruh tolong dulu 2, 3, 4, bukan. Tapi orang jantan ni dia lebih tahu katanya dia rok ke dak dengan tenaga zahir, tenaga batin. Kalau dia ada bini lebih pada seorang, dia nak adil ke dak. Ha tu mula-mula pakat wayak adil belaka ni sebab ada nak. Tapi ba terang sungguh. Ya baliknya wallahu alam duduk dia orang. Saya bukan nak wayak katanya orang jantan tak adil nak gi ikut alik bini muda banyak pada bini tua. Tapi kalau sekiranya dia molek sungguh, baik sungguh. Dalam tafsir ada ayat katanya setengah-setengah lelaki tak munasabah dia ada bini seorang. Faham tak? Mai maksum bagi dia ada bini seorang sebab apa? Sebab dia ada kekuatan tenaga zahir, tenaga batin dan harta benda dia banyak. Lepas tu nafsu dia pun maknanya dia tak pandai dengan isteri dia seorang. Kena 2, kena 3 dan sebagainya. Tapi tegakkanlah keadilan. Keadilan ni kira zahir bukan kira batin dak. Lagu mana? Dalam hati orang lelaki seorang ni dia boleh timbang di antara bini-bini dia hok ni baik, hok ni saya misal ni. Hok ni hati murah sikit tapi hok ni kupik. Hok ni royak gapo-gapo senyap belaka tapi hok ni jangan kecek sepatah lebih pada MC Hulk lagi. Walaupun zahir dia nampak juru, nampak pakaian sopan molek tapi perangai dia boleh jadi ada. Ha tu sebab itulah orang lelaki apabila dia ada bini lebih pada seorang, dia boleh buat perbandingan dia antara isteri itu, isteri ini, isteri itu, isteri ini. Ni nak ayat katanya hak zahir dia kena bagi hari, bagi masa, we makan ni, we umuh, we tepat, we pakaian, we apa, dia kena ada belaka. Tapi di segi hati Nabi sendiri mengadu ha kepada Allah, ya Allah, aku isteri rama, aku boleh adil hak zahir, tapi hati aku, aku tak boleh buat adil. Gamal tu dah. Hati tak boleh. Itulah Allah Taala royak di dalam Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Mung tak kuasa sama sekali untuk mengadilkan di antara isteri-isteri. Adil di sini arti apa? Hati-hati. Bukan zahir tak. Ini saya pun tak tahu sebab saya isteri seorang. Nah, kita tak tahu katanya bining lagu mana kita nak wika adilah kepada dia, zahir batin, gotu gani, kita tak tahu. Tapi bagi orang yang ada bining lebih pada seorang, dia lebih tahu dan lebih tepat. Dia reti cara ha keadilan dan dia nak kuapkum dulu lagu mana isteri dalam rumah tangga. Cuka ana orang perempuan ni cemuru dia tinggi. Pastu dia tak sewi orang mari duk rebuk tok lelaki dia. Tanyalah siapa-siapa sekalipun lagu tulah belaka. Nah, gitulah. Kecuali beberapa orang hak pasal dia terbuka, maknanya dia bebas. Tok laki dia nak pergi ambil yang kedua, yang ketiga, yang keempat pun alhamdulillah tak ada gapo, tak ada berasa katanya gapo cemburu ke ataupun tak puas hati ke. Tapi umumnya saya rakyat saat ni adalah orang perempuan
ataupun yang jadi isteri, semuanya cemuru. Lepas tu cemuru orang tino ni yang lebih tinggi daripada cemuru orang jatuh. Gitulah. Nah, wallahu a'lam. Dan apa lagi? Hamba-hamba perempuan yang engkau miliki dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu sebagai tawene perai. Ha, Nisa pula. Allah Ta'ala raya. Nabi jale tak jale, hak ni duduk di Nabi sendiri dan sahabat sendiri. Nah, ayat katanya, orang tino hak dirapah daripada media perai. Sebab orang-orang kafir, bila dia perai ni, dia bawa bini-bini dia pergi. Bawa orang-orang tino dia pergi. Jadi dalam hukum Islam ni masih lagi tetap sampai hari ni. Royak katanya orang tino yang pehok dia tu halah perai, maka balik orang Islam ni boleh rapah. Bukan rapah harta benda saja dak, bahkan rapah orang pun boleh. Lepas tu setengah-setengah orang perempuan saat ni, bila dia mari duduk dia dalam apa? Klum orang Islam, dia tak siklik dah jadi orang kafir. Dia nak masuk Islam. Dia nak duduk sekali dengan orang Islam. Lepas tu lagu ni lah juga. Saya nak ayat ni tak? Cong orang-orang kafir nak comti Islam, dia comti sini. Yang pertama sekali, Nabi bini lebih pada 4 orang. Berarti Nabi caw arum. Ha. So, yang keduanya, bakpo boleh siapa orang Islam rapah, orang tino hak, pihak dia halah perai. Bapa tak igat, lepas tu tebuh dan sebagainya. Dua. Siapakah hari ni? Orang-orang kafir duk tang kam-tam, hok pasal usaha nak jadi adanya dia boleh. Apa ni? Dia boleh cocok ajaran Islam, nak jadi rebah, nak jadi tembuh. Ajaran Islam katanya tak ada Islam ni. Orang Islam ni zalim dan sebagainya. Supaya igat saya rayaksa lagi, iaitu nya kan khayai dinden. Di zaman Nabi dan selepas daripada zaman Nabi, apa sahabat-sahabat pergi ke negeri itu, negeri ini, ning pun ada juga isu-isu yang pasal penyelewengan yang ada di dalam sejarah. Bila orang Islam tulis, dia tulis lagu ni, orang kafir dia tulis back line. Hak itulah dia jadi apa? Perbalahan, kelahi di antara orang-orang Islam dengan orang kafir, siapakah hari ini? Di bombing Palestin, di bombing itu, di bombing ini dan sebagainya. Siapakah di Spain dan sebagainya. Sebab tu, nah, zaman-zaman dulu, Islam siapa ke negeri itu, negeri ini. Orang kafir dia katanya, orang Islam sebar dengan mata pedih. Maknanya, hidup paksa orang supaya masuk Islam. Tak masuk Islam, bunuh. Ataupun kena bayar pasir rayuhua. Sungguh tak sungguh. Hak ni adalah kajian yang ada di dalam sejarah. Sejarah kita tak boleh ubah dia. Tapi hak pentingnya siapa tulis sejarah? Ini penting ni nah. Bukan sedak duduk di nangsa saja dak. Tapi kena tengok di siapa tulis sejarah. Sebab orang nulis itulah penting. Dia nak bohong tak sih bohong duduk di dia. Lepas tu orang baca galaknya, "Oh, aku baca dalam kitab tu. Aku baca dalam kitab ni." Pas kita tak tahu katanya, orang hak menulis tu dia bohong ke? Ya rakyat hak sungguh. Wallahualam. Ini peradain-peradain yang saya waktu baik ni adalah menjadi fakta yang panggil. Jadi komun bagi kita orang Islam apabila kita belajar benda hak sebenar, lepas tu kita kena ngaji juga. Kena baca, kena belajar juga. Komun hak tak betul tu. Yang orang kafir dia tulis macam mana, kita kena tahu kedua-dua. Ataupun tahu banyak-banyak pihak katanya, kau teaching pen yang rai bab nai. Alhamdulillah. Ha, jalan juga. Saya baca lagi dah dalam ni. Dihalalkan isteri hingga 4 hari saja. Sebagaimana yang diterangkan hukumnya dalam ayat 34 surah An-Nisa yang diturunkan sebelum ini. Menurut setengah ahli tafsir, maksud dihalalkan dalam ayat ini ialah apa? Lebih afdal. Ha tu. Lebih afdal ni sebahagian ahli tafsir kata. Yakni apa? Isteri-isteri baginda yang lebih afdal baginya ialah yang diberikan mas kahwinnya. Dalam tafsir ada rakyat katanya, hak Nabi beri belanja berapa orang, berapa orang, berapa orang. Saya rakyat dua peradain lah. Ambil sikit lah. Nabi ketika beristeri, maknanya Nabi ketika berumuh dengan Siti Khadijah, Nabi tekah tu tak ada harta. Khadijah belakang sanggup. Sehingga dalam sejarah rakyat katanya,
Banyaknya Khadijah tolong waktu baik harta benda dia. Maknanya tolong belanja harta dia wi kepada Nabi. Nak ajak orang mari makan. Ha tu wak jamu besar dalam Mekah pada zaman itu. Nabi umur 25, Khadijah umur 40. Sehingga orang hok menyusu Nabi masa kecil-kecil. Nama dia apa? Halimah As-Sa'diyah. Khadijah besar tu. Jepuk dia. Besar kat orang tu lesapa te, kau orang hok menyusu suami aku ni, iaitu nya Halimah. Suruh dia mari. Mari ke apa? Mari bersama di dalam majlis perkahwinan. Khadijah wi ke apa? Wi kambing buat kelik. Orang kambing derek. Halimah boleh buat kelik kambing ke rumah dia. Ni dalam sejarah ada sebut. Lepas tu, hok ning hok pasang Khadijah tolong waktu baik belanja kepada Nabi. Lepas tu, saya baca baru-baru ni, baru ayat berhubungan dengan Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsy. Dengan tidak ada belanja walaupun setel. Walaupun sedina, walaupun sedirham pun tak ada. Sebab Allah Ta'ala sendiri, wayak di dalam Quran waktu turun ayat, aku nikahkan engkau, zawajnakaha, kami kahwinkan engkau, hey Muhammad, dengan Zainab. Masya Allah. Nabi apabila baca ayat, Zainab tahu pak, Zainab pun yang reti, katanya, ni adalah Allah Ta'ala haikiat kepada dia. Dia boleh jadi bini Nabi dengan tidak ada akad nikah, tak ada wali, tak ada belanja, pakai Nabi masuk tu dalam rumah dia, jadi suami isteri selalu dah. Ha ni tengok. Lepas tu isteri-isteri lain ada, hak Nabi we belanja sekodar-sekodar. Tapi sekodar pun, kalau nak kira dengan zaman lah ni, mahal juga harga. Ni nak ayat katanya, kiat yang ada pada seorang perempuan ni, orang lelaki, hendaklah beri satu kehormatan kepada orang perempuan apabila dia nak menikah. Bukan pasal harga murah-murah menikah seorang perempuan. Tapi kalau sekiranya dia reda, tak ada apa. Balik orang tino saat ni, dia reda, tak apalah. Kalau seputung kau, terosak sute kau, misal saya misal ni. Dia reda pun tak ada apa. Tapi balik orang lelaki, tong haikiat kepada diri dan kepribadian seorang perempuan yang akan jadi isteri dia ni dengan harga yang dia boleh milik. Lepas tu bila kecek hari ni pula, dah, semua duit hak diberi, belanja-belanja yang diberi hari nikah tu adalah hak milik dia. Penkamasib hak orang tino. Bukan kena duk gi bagi ke mak dia, ke pak dia, ke adik dia, ke dia tu, ke dia ni. Tak. Hak ni hak dia. Tapi kalau sekiranya, dia nak wi kepada mak dia, pun tak ada apa. Balik orang jatuh boleh tak nak ambil duit tu? Pada asal hukumnya tak boleh. Sebab dia wi dah. Apatah lagi, dia jimuk dah. Kemarin saya ada dah. Tanya soalan kemarin. Ha, tu. Kalau sekiranya jimuk dah, bermaknanya duit tu, harta tu, time-time boleh kepada orang tino. Ha, tu. Tok lelaki nak pergi ketek, nak pergi ambil boleh tak? Tak boleh. Kecuali kena minta izin dengan dia. Royak ah, ya ya. Eh, abang ni kau nikah kemarin dulu, duit tak ada sekat habuk. Butel belako. Ambil hak tu, ambil hak ni. Lepas tu, masa nak bayar kelih. Balik tino, hai. Ba, gano. Nikah 150 ribu. Sekat habuk. Bukan duit abang. Butel belako. Siapa kata li tekok hak pakar, cicing-cicing hak pakar pun bawa lepas pada nikah, siap cabut habis. Wui kau tuai dia semula. Ha, kan misal katanya orang tino yang reda lagu tu pun tak ada apa. Kalau misal katanya dia buat buku nak marah kepada tok lelaki dia. Ha, boleh tak? Boleh sangat. Ha? Sebab apa? Oh, buat apa abang buat lagu ni? Soalnya katanya au pap ya. Au na orang mari pukul gambar, mari jabat salai. Oh, duit sambung nampak. Tapi bukan sekat habuk hak dia. Ha, ni panjang ni masalah-masalah lagu ni yang ada di dalam masyarakat kita dan kita kenyok kepada ayat ni. Memang kita akan boleh tahu katanya bagaimanakah keadaan Nabi SAW masa menikah pada zaman dulu. Saya maknanya masa panjang ni. No, ayat katanya, meskipun perkahwin ni baginda sah dengan tidak bermas kahwin. Ha, tengok. Nabi tak bayar belanja walaupun sikit pun dikira katanya sah. Tetapi menurut amalan baginda, semua isteri-isteri baginda telah diberikan mas kahwinnya. Ha, tengok. Sama ada Nabi wi ketika menikah tu ataupun lepas ada. Tapi umumnya dok tengok dalam kitab tafsir, kitab fiqh, Nabi wi selalu dah. Tu pun sahabat-sahabat Nabi dia pakat wi kepada Nabi. Nabi ambillah
Sebagai apa? Sebagai mas kahwin untuk Nabi bui kepada sahabat-sahabat itu, kepada isteri-isteri. Saya duk fikir siapa ke hari ini. Fikir cari jawab apa tak temu. Lepas daripada Siti Khadijah mati itu, siapa ke Nabi mati? Duit hasil Nabi belanja untuk diri dia, untuk isteri-isteri dia, Nabi boleh mana? Saya duk tangkam-tam siapa ke hari ini. Siapa boleh hui jawab apa? Saya berasa mujub sah. Boleh rayak kitab tak apa? Kitab. Hak rayak katanya Nabi miraidai naitalawan. Nabi boleh daripada mana? Tapi saya sanitan daripada apa? Daripada sejarah-sejarah dok rayak katanya. Harta ghanimah. Harta rapah separe. Itu pun bukan banyak sangat. Nabi dia suka sedekah. Dia boleh banyak penkong yai. Tapi dia bagi kepada orang fakir miskin. Sehingga kita selalu duk dengar tak? Nabi ni apa? Apa? Dia nak tidur lalor malam. Dia diingat lagi duit. Ada sedinar, sedirham. Dia sedekah lagi kepada orang. Dia tak siap tidur kalau sekiranya harta dia ada, makan ni dia ada dalam rumah tangga dia. Lepas tu esok kira semula pula. Lepas kalau kena kita, kira back tu kan. Bangun pagi, aku nak cari duit. Mana beli nasi dagang? Nasi kabu tak ada duit. Nak beli. Lepas nasi dagang mahal pada nasi kabu lagi. Ha, begitulah. Saya buat misal mudah-mudah. Nak jadi gambar katanya. Di zaman Nabi dan Nabi sendiri banding dengan kita pada hari ini. Gitulah. Nah, insyaAllah. Ayat ni tak habis lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.